dimohon kepada pecalang untuk masing-masing bagian agar ditempati, agar menertibkan seluruh peserta dan penonton yang hadir pada hari ini agar berjalan dengan kondusif karena acara ini akan segera kita mulai. Untuk menertibkan kembali setiap kelompok ogoh-ogoh yang mengirim pengurus dan pecalang agar menertibkan. Dilebarin biar atraksinya biar maksimal karena ini dua ogoh-ogoh. Pak pecalang dan petugas diharapkan untuk mengkondisikan agar lapangannya lebih luas biar penampilannya lebih maksimal. Kegelapan akan hakikat dirinya yang timbul akibat pengaruh maya. Apabila hal ini tidak dapat dikendalikan, akan menimbulkan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Kejam, iri hati, dengki, sombong, merasa diri selalu rendah dan merasa paling hebat. Hal ini digambarkan sebagai Sang Wibum Irong.
Sifat dan perilaku seseorang di saat ego dan ambisi yang menguasai dirinya, kekuatan fisik, harta, tahta, bangsawan, dan keberanian yang membuat menjadi gelap mata. Bertindak sewenang-wenang terhadap siapapun dengan merasa diri paling kuat dan memiliki kekuasaan. Inilah cerminan sikap manusia yang dirangsang oleh pengaruh sang wibu yang digambarkan oleh sang wibu itu. Siapa tadi aku? Mengingatkan kita agar senantiasa mawas diri dan selalu ingat akan hakikat tujuan kehidupan dengan menghindari sifat-sifat ini agar tercipta kehidupan yang harmonis. Thank you.